Saudara, seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur, menikahi kekasihnya dengan mahar 50 kg beras dan paket sembako. Tahan ya, Mas. Tahan. Akad nikah pasangan dengan mahar beras ini digelar di Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Ponorogo. Kepala KUA Sawo menyatakan, mahar dalam bentuk beras memiliki nilai manfaat tinggi, apalagi saat harga melambung tinggi. Selain itu, mempelai pria mengatakan, meski harga beras sedang melambung tinggi, namun pemilihan mahar beras ini juga sudah sepersetujuan dari pihak perempuan. Karena ini udah harga beras lagi melonjak dan harganya itu tinggi, maka dari itu kami berinisiatif menggunakan mahar beras. Dan dari pihak perempuan pun menyetujui apa yang saya berikan. Berapa kilo, Mas? 50 kilo.